Artis Mawar De Jong dan aktor Christiana Baharudin adu peran dalam serial video berjudul Love Ice Cream. Mawar memerankan karakter Irene, pembuat es krim. Sementara, Christiana berperan sebagai Greg, chef yang akan membantu Mawar membuat es krim. Dalam serial ini, Irene jatuh cinta pada Greg. Mawar menceritakan pengalaman paling menarik saat syuting Love Ice Cream. Salah satunya momen saat membuat es krim. Tentunya, ini pengalaman menarik banget. Aku jadi belajar membuat es krim, belajar dari awal sampai nyiapinnya juga, kata Mawar di daerah Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Tak sendiri, Mawar belajar membuat es krim dengan lawan mainnya, Christiana. Christiana menceritakan fakta menarik saat proses syuting Love Ice Cream. Jadi sebenarnya es krim yang ditampilkan di serial itu adalah mashed potato. Jadi es krim yang dilihat tadi itu, di serial, sebetulnya bukan es krim, itu mashed potato, kentang tumbuk, ujar Christiana. Alasan tidak menggunakan es krim asli saat syuting kata Christiana, karena khawatir cepat cair. Mengingat proses syuting berjalan dari pagi hingga malam hari, karena kalau es krim beberapa menit langsung cair, nah itu syuting dari pagi sampai malam, nah itu mashed potato, rasanya enggak ada rasanya. Jadi dipakein gula gitu, kita akting seolah lagi makan es krim, ucap Christiana. Itu sih unik karena kita harus berekspresi enak, padahal enggak ada rasanya, itu mashed potato dicampur sama gula, tutur Christiana. Love Ice Cream menceritakan tentang Irene, Mawar, yang merupakan gadis pembuat es krim dengan tubuh berisi yang menaruh hati pada laki-laki bernama Greg, Christiana. Namun, ternyata perasaan Irene hanya dipendam karena Greg adalah pacar Bianca, Sahila Hisham, yang merupakan bos di tempat Irene bekerja. Untuk merebut hati Greg, Irene rela melakukan hal paling bucin, yaitu menurunkan berat badannya. Love Ice Cream tayang di video mulai tanggal 24 September tahun 2023.